Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bamus Sore TV, kembali lagi dengan saya Mila Hajirotima di Kabar Bamus Sore. Sambalnya khusus. Nah ini kangkung melencing. Jadi kangkung yang terbaik itu dari NTB. Dadar jagung. Kalau kita bawa nih, bawa jagung. Nah, ini masih sate rembig. Sate rembignya adalah khas. Sapi atau kambing. Satenya ada kuah ikannya, ada lobster. Waduh, semuanya istimewa. Kita akan coba. Ya. Kata para tuan guru, silaturahmi itu membawa banyak rezeki. Memanjangkan umur, karena begitu silaturahmi kita tertawa sebenarnya. Tidak ada yang marah-marah. Maka pasti cara hatinya bahagia, umurnya lebih panjang. Banyak rezeki, buktinya apa? Begitu kita datang langsung makan. Itu rezeki bagi kita. Mau depan ini. Ternyata mobilnya baru. Udah 8 bulan, Mas. Oh gitu ya. Dan memang benar penghematan luar biasa. Benar ya? Oh, ini mobil listrik ya? Iya. Mas sudah kesetrum loh. Ah, saya lagi disupirin ini. Bagus tuh, sehat selalu nggih. Iya. Mas Ganjar disambut oleh presiden perlambang bahwa kami di NTB, khususnya masyarakat Sasak, itu memiliki sifat yang disebut dengan jati. Jati itu apa adanya. Karena itu kalau hari ini Mas Ganjar mendengar ada komitmen, maka komitmen itu insya Allah akan mewujud dengan kerja-kerja kolektif yang kita nawaitukan untuk kemajuan bangsa. Pak Gubernur, terima kasih sudah hadir. Saya kira jadi bajunya P3. Mau ikut Pak Sandi ke P3? Jadi mohon maaf teman-teman, kami ini bertiga pernah di DPR bersama. Dan kami bertiga itu, beliau pernah menjadi gubernur dan kami masih menjadi gubernur. Jadi dua jabatan yang kami sering bertemu, sering berkumpul. Soal beda-beda ya, dikit-dikit lah kadang-kadang begitu ya, apa-apa. Maka apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi, beliau sampaikan tadi, bagus, nilai tambahnya kita bikinkan dan kita lakukan percepatan. Nama baru. Oke, makasih. Tuan guru panjang bersama Bapak Haji Ganjar Pranowo. Demikianlah kabar Bamus sore kali ini. Kita akan kembali di kabar Bamus.
Wonosari berikutnya. Saya Mila Hajar Khotimah beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.